para dealer kali ini adalah untuk selain memberi gambaran prestasi dan performance kita di 2013, kita juga ingin menyampaikan persepsi bagaimana menghadapi 2014. Di 2014 ini kelihatannya tidak akan lebih ringan dari 2013, dan tantangan itu harus kita bisa hadapi bersama. Oleh sebab itu ada beberapa acara yang sudah kita lakukan, seperti kunjungan ke outlet, kemudian ada diskusi-diskusi, semua itu agar masing-masing dealer mempunyai persepsi dan visi dan misi yang sama dengan kami untuk menghadapi 2014 yang memang lebih banyak tantangannya ini. Jadi memang di 2014 ini kita akan melihat satu tren yang luar biasa, terutama di demand dari oli non-matic. Karena seperti kita ketahui, motor-motor baru yang mengisi populasi belakangan ini lebih dari 60%-nya adalah motor-motor matic, sehingga motor non-matic memang makin sedikit yang masuk ke pasaran. Sedangkan motor-motor lama yang pensiun lebih banyak motor non-matic, sehingga jumlah motor non-maticnya memang boleh dibilang stagnan atau bahkan mulai 2014 ini sedikit menunjukkan tanda-tanda jumlahnya lebih sedikit. Akibatnya demand olinya juga akan mengecil. Berapa munculnya kita belum tahu secara pasti, namun paling baik hanya akan flat, mungkin turun sedikit dari untuk oli matic. Sedangkan oli matic tumbuhnya akan tetap lebih besar, walaupun jumlahnya belum sebesar oli matic, sehingga pertumbuhan yang sangat-sangat pesat di oli matic adalah suatu hal yang sangat kita harapkan bersama untuk Vietnam Oil. Demikian, terima kasih.